Sobat, seperti yang diketahui baru-baru ini beberapa kejadian cuaca buruk telah melanda beberapa wilayah di negara Cina. Lantas akibat cuaca buruk tersebut menyebabkan beberapa peristiwa alam mengerikan yang telah melanda negara Cina. Nasab diketahui Cina telah dihantam banjir bandang akibat jebolnya salah satu bendungan. Akibat kejadian tersebut, beberapa wilayah di Cina ludes karena dihantam banjir bandang. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik terjadinya banjir bandang. Dalam video tersebut terlihat derasnya banjir menyeret apa saja yang dilaluinya. Dan tidak hanya itu saja, diketahui banjir tersebut juga telah menghanyutkan ratusan mobil warga yang terparkir di jalanan. Sementara itu di Zhengzhou, ibu kota provinsi yang terletak di tepi Sungai Kuning, rekaman video menunjukkan komuter kereta bawah tanah terendam air banjir keruh hingga melebihi pinggang. Media Xinhua melaporkan Kementerian Manajemen Darurat Cina telah menaikkan status tanggap darurat dari level 4 ke level 3. Cina memiliki sistem tanggap darurat banjir dengan level 1 sebagai yang teratas. Beberapa pasukan khusus juga sudah diterjunkan untuk pengalihan banjir. PLE turun untuk memperkuat tanggul seiring jebolnya bendungan Yihetan di Luoyang sekitar 137 km dari Zhengzhou. Sementara itu, Presiden Cina menyatakan banjir di Provinsi Henan adalah salah satu bencana yang sangat parah. Ia menyebut beberapa waduk dan bendungan penampungan air bahkan jebol dan tidak mampu menahan debit air. Dan tidak hanya itu, Presiden Cina juga mengkhawatirkan bahwa air banjir dapat mengancam tempat-tempat bersejarah termasuk Gua Longmen, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang menampilkan patung-patung Buddha kuno di dekat kota Luoyang. Hingga kini Badan Meteorologi Cina masih mengimbau warga agar selalu waspada dikarenakan curah hujan yang tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Para warga yang bermukim di tepi bantaran sungai dihimbau untuk mengungsi ke tempat kerabat untuk sementara waktu.